Saya ini besar, tumbuh, mungkin Mas Fuad, juga Mas Sito, apalagi Mas Ton, di sebuah iklim yang, karena kami seniman, rasanya tidak ada seniman yang tidak terpukau kepada Rendra. Rasanya. Rendra itu seperti dianugerahi Allah buat yang sangat lengkap. Lengkap. Mungkin malah surplus itu. Mas Willy kami yang sok dekat ini menyebutnya sebagai Mas Willy. Secara fisik saja beliau itu orang ngomong Jawa, orang ngomong Indonesia. Tingginya sekitar 100. Berapa Mas itu Mas Willy? 180 ada. 100. Tapi di atas rata-rata. Wong Indonesia ini ya sing kaya aku ya pantas dadi wong Indonesia. Aku 155 ya pantas dadi wong Indonesia. Jadi banget banget aku. Mas Billy itu hampir 180 tadi. Jadi extraordinary lah. Physically itu sangat tidak lazim menurut pandangan saya. Kedua, bagus banget Mas Willy. Tekstur wajahnya itu juga orang lazim wong Jawa sih. Nek wong Jawa kan juga kayak aku kowe sih. Rupanya ini rada ora pati jelas. Ya kuwi teksturnya itu ya tekstur rai Jawa ya aku Kang Kadir ngono. Lah kaya apa jelas sih ngono. Ya ta kan. Elek ya ora tetapi disebut ganteng jauh. Tapi nek Mas Billy ki cedok. Cedok. Dagunya, hidungnya itu tetek. Nek aku kartunis gitu ya. Kuwi gambar wajahnya Mas Billy itu sangat sangat bergairah karena garis-garisnya membimbing. Itu dari sisi fisik. Terus dari sisi suara. Suaranya Mas Billy itu nanti kalau adik-adik sempat. Saya tidak menjamin kalau Anda yang muda-muda ini kenal karo Rendra. Wis kenal ra kenal kuwi ora urusan aku. Sing penting iki acara di wong tua. Sing nom-nom ora ngerti ya tidak ada. Wis buyen karepmu. Karep mulai ya mulia. Tetapi saya kira engko awakmu kudu ngerti. Rendra itu sopo dan piye. Suaranya itu Rendra itu punya polip ya. Polip ini penyakit irung. Punya polip. Tapi goro-goro kuwi ini rumangsaku eksotik suaranya Rendra itu. Jadi nek-nek maca puisi itu ana bindeng-bindenge piye. Sengau dan itu malah angel disaingi suara pun. Terus Barbui sebelum karyanya. Apa lagiannya apa ya? Lagak lagu itu. Awakmu nek pernah kenal Mas Rendra. Apa menengok apa ya, sedekat Pasito itu. Tidak ada orang berbicara dengan Rendra tidak terbuka, enggak ada. Enggak ada. Wah, rong jamu iso terbuka. Tuangane iso rono rene nyaplu. Hati-hati nek awakmu engko mlaku lungguh. Ngono kuwi. Keindahan gerak kita itu bisa dicandra oleh pihak lain.
sebagai gerak yang selesai atau tidak selesai. Rumusan gerak selesai dan tidak selesai itu engkau mungkin terlalu teknis, tetapi saya mendengar bahasa ini dari beliau. Makanya beliau itu nek arep maca puisi agak metu mengepalkan tangan ngono kowe. Wih, saya kira hanya seorang Rendra yang pementasan puisinya itu hampir setara dengan pentas musik rock. Mengepalkan tangan, ngubungi panggung. Saya pernah melihat Mas Rendra di tim waktu itu, tepat ketika beliau sedang diizinkan setelah sekian lama dilarang pementasan. Aku waktu itu karo Mas Andri, karo Mas Agustiwa Suwagita di tim itu. Wah, nonton puisi, mau maca puisi gitu. Aku ambil semua sama menggigil karena ini aku yang tok salto karena histeris gitu. Rendra. Terus puisi-puisi ini kok sampai ada iso studi dia. Kenapa Rendra itu begitu? Kenapa nek ngomong karo Rendra itu jenak? Nah, yang saya ingin dari Mas Ton dan Mas Hito nanti mengajar kita semua sesuai dengan pengalaman-pengalaman beliau itu. Sing aku sangat ingin nanti Mas Hito menceritakan, karena aku kagum karo pilihan-pilihan yang diputuskan oleh seorang Rendra itu. Memilih menjadi penyakir. Ya. Zaman semono. Ketika cita-cita otak kita didominasi dari polisi, arsitek, dokter. Sekarang ini cita-cita di dalam format semacam itu, saya kira kok masih dominan di masyarakat kita, Mas Fuad. Cita-cita ini yang menunggu. Ojo ini kok penyair, aku ini cita-cita kok misalnya. Saya ini kesibukan saya terbesar adalah menjadi pembicara publik. Wih, biar orang-orang kamu sih, cita-cita pembicara publik orang-orang. Lah menjadi penyair, saya uang. Itu Rendra bisa sangat dini. Uang ini bisa membuat sebuah keputusan hidup yang revolusioner. Dan kuat dan sukses. Walaupun sampean nek engko mungkin mensiarai perjalanan beliau itu, tirakat menjadi penyair itu hanya tak kira hanya wong-wong tertentu sing kuat. Mas Hito saiki buka kafe. Gitu. Ya. Oh. Ngeles anak itu. Aku durung kelakon dadi penyair, saiki malah wis dodolan buku, dodolan kaos. Ora kuat omsete, ora kuat dadi penyair tok. Mas itu lumayan sudah jadi penyair kuliah itu. Nah, Rendra itu ketika orang masih sendirian, ya. Sendirian, melamar dadi pegawai negeri ini, itu. Jadi penyair. Nah, Mas Hito itu pernah nyantrik di bengkel teater. Menurutku kata, aku pengen kok diceritakan disiplinnya seorang Willy Broto, Suryendra Broto, yang penting kita tiru itu. Karena kedisiplinan itu aku gak ngerti saya. Urip keset banget. Urip hanya butuh keset saja selesai gitu. Padahal urip ora keset itu butuh kedisiplinnya ketat.